Halo sobatku, selamat datang di channel Potterindra. Nah, kali ini gue mau bahas tentang Last Fortress lagi, di mana ini gue menjawab dari 5 komentator yang sering banget untuk ditanyakan. Oke, langsung aja kita lihat untuk in-gamenya. Untuk pertama kalinya, kalian akan membeli 1 dolar ya kurang lebihnya. Dan sekarang 74 ribu rupiah. Kita masuk. Untuk event terbarunya ataupun updatean terbaru di bagian sini yaitu adalah para pekerja kita lebih efisien untuk mendapatkan sebuah daya dan juga lebih ringan ya, seperti halnya kita klik kayak gini. Nah, dia udah bertambah secara otomatis dan kita bisa cuma ngambil bahan aja, kayak halnya air. Kita mengambil air seperti ini, kita kampet. Nah, cuma itu. Lalu yang kedua, tim restorannya langsung secara otomatis tanpa harus kita manual, dia udah bisa nih. Dan kita mulai untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 dimulai dari Sweet Soul. Bang Ane pemain baru di Last Fortress. Kalau udah terlanjur claim night dan akunnya udah terlanjur terikat ke akun Google, gimana bang? Jadi untuk akun net saat pertama kali, untuk pusat kontrol kalian kan masih kecil nih. Masih kecil. Lalu kalian klaim nat yang di sini itu adalah robot otomatis, jadi hanya seperti pertambangan, makanan, food itu bakalan secara otomatis bertambah. Kalau nggak salah kita diberikan gratisan 1 minggu atau 30 hari ya. Setelah itu di bagian sini kalian cuman bisa membeli harga paketannya. Untuk harga paketannya pembelian kalau nggak salah juga harganya 150.000 untuk terakhir, dan itu sistemnya kontrak guys, kontrak banget. Jadi kayak ya kalau di Mobile Legend otomatis Starlight ya, Starlight memberan setiap bulannya. Namun di bagian Last Fortress adalah kita membeli sebuah robot ini untuk memperingankan aset dari karakter kalian ataupun dari Last Fortress kalian. Oke, lalu untuk bagian akun Google gimana bang? Akun Google sendiri kalian masuk ke profil, lalu ke bagian ikat. Di ikat inilah kalian bisa untuk inputkan data dari Google, Google Play, Facebook, dan juga akun entity. Jika kalian mau inputkan terlebih lagi nih, seumpama ambil contoh, kita masuk ke bagian hukum. Ah, freeze dong. Sorry karena nge-freeze. Ini masuk ke bagian home lagi, ke bagian rumah, lalu ke bagian akun. Nah, di akun ini kalian bisa klik ke bagian ikat akun. Disinilah kalian bisa untuk ikat dan juga nonaktifkan akun kalian. Kalau kalian mau logout itu juga bisa, gak masalah. Yang kedua adalah dari Rashid Redo. Bang, gimana yang ngatasi kalau camp kita diserang orang mulu sampai habis materialnya? Kalau material sendiri, gue biasanya item ya. Item di sini gue biarin, diemin, kalau ambil pas gue butuh banget lah. Selebihnya gue biarin kayak gitu aja. Habis itu kalian bisa input ke bagian infirmary kalian. Infirmary adalah rumah sakit ataupun klinik kalian. Ini perbesar terlebih dahulu ya, agar tidak terkena kematian oleh prajurit kalian. Ibarat contoh nih, kalian bisa lihat ke bagian profil kalian, lalu ke bagian info lebih. Kalian scroll ke bagian bawah, nanti di bagian sini untuk statistik ya. Statistik yaitu battle, jumlah pasukan sembuh, jumlah pasukan mati. Nah ini jumlah pasukan gua yang udah mati 849. Jumlah zombie, jumlah pasukan yang dikalahkan, kemenangan battle 0, dan total battle gue kalah sampai kayak gini. Yaitu adalah dari hasil orang-orang yang udah hancurin. Kalau di atas level 5 untuk pusat kontrol kalian, otomatis kan kalian wajib banget ya, ini pusat kontrol kan kita level 6 nih. Kalian wajib banget, kalau nggak mau loh, ini kalian ada tanda plus sampingnya VIP, lalu membeli perisai perdamaian. Di perisai inilah harganya cukup edian, yaitu 1000 diamond setiap 8 jam. Selebihnya kalian bisa pergi sih untuk random-random aja untuk bagian board-nya. Di board ini kalian bisa untuk random ya, ibarat teleport kayak gini, teleportasi.
Lalu kalian bisa untuk teleport acak. Setiap hari kalian akan diberikan 2 kali acak. Selebihnya, kalau saat pertama kali kalian main, kalian bisa untuk teleportasi di dekat camp bos kalian 2 kali juga. Lalu untuk teleport ini secara manual dan membutuhkan 4 jam 1 kali. Di sini gua ada di World 220 di aliansi EN1 ataupun di Indonesia Clan. 39 member dan udah 26 juta CP-nya, baru 26 juta. Gue kayak giniin aja untuk terlebih dahulu dan kita masuk ke tahap berikutnya. Oke, di tahap ketiga yaitu dari Billy Kevin. Pakai emulator apa bang? Oh, saya pakai Memu, gak kebuka ya. Kalau nggak salah, kalau masalah Memu kan abangnya buka lewat PC nih. Kalau emulator mungkin wifi kamu coba setting bagian IP config-nya. Kalau nggak bisa, nanti kalau gua sih secara pribadi gue pakai handphone ya bang. Jadi gua buka terlebih dahulu. Ini dia filenya. Ini gua menggunakan untuk levelnya yaitu adalah ADB ataupun SCRCPY. Jadi gua buka lewat handphone gua dan nanti untuk mirroring price-nya untuk sound-nya pakai ini juga dan juga VLC yang gua gunakan sampai detik ini. Jadi pakainya CMD, command prompt kayak gini doang. Lalu kita masuk lagi untuk in game-nya. Ini adalah pertanyaan keempat dari Mami of Three Kid Does. Gimana ya mau pindah lokasi ke dekat aliansi kita? Jadi untuk aliansi sendiri kalian masuk untuk bagian aliansi, lalu nanti terserah buat kalian masuk aja ke bagian border lebih dahulu. Terus kalian coba untuk zoom out. Jadi zoom out untuk peta kalian. Terus di sini ada untuk bagian fortress blur, sekutu dan juga ketua. Untuk tempat lokasinya di sini kalian bisa lihat untuk mapnya ya, pojok kanan atas ada warna biru, warna hijau dan juga warna ungu. Selebihnya di tempat-tempat bagian ini adalah tempat wilayah para organisasi yang udah mengambil tempat lokasinya. Dan ini belum bisa bersatu untuk board Indonesia sendiri, masih random banget. Jadi gua asal-asalan masuk aja dan gua ngikutin ketua gua ada di mana, gua zoom in zoom out aja. Nemu untuk yang warna ungu yaitu adalah ketua gua, jadi gua samperin ke situ. Lalu gua masuk lagi, kita scroll tempat lokasinya, teleportasi. Di sini kalian bisa untuk kirim tim insinyur maupun kirim ke teleportasi ke kota utama saat pertama kali. Pertama kali kalau kalian belum pernah swipe ataupun pindah lokasi, kalian akan mendapatkan gratisan 2 kali. Kalau udah, nanti kalian cuman manual setiap 4 jam sekali. Kalian baru bisa untuk pindahkan denah kalian atau aliansi kalian ke dekat bos kalian ataupun ke aliansi kalian ataupun ke ketua kalian. Lalu untuk pertanyaan yang nomor 5 yaitu dari Tika Utami. Dan gimana ya cara bikin kamp militer sih? Sketsanya aja nggak bisa diambil, please yang udah bisa ajarin. Itu nambah prajurit buat Zero kan nggak bisa. Militari ya, jadi untuk bagian militari parku, lalu ke bagian militer di sini ya, kita membutuhkan untuk tempatnya, barak dan sebagainya. Saat pertama kali kalian otomatis wajib banget untuk naikkan yaitu penelitian kalian. Penelitian kalian harus dinaikkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kalian mempunyai untuk bagian sini dan juga untuk pusat kontrolnya yaitu 5 kali. Selebihnya kalian bisa selesaikan ke dalam bentuk misi dari satelitnya. Nah, di satelit ini nanti kalian udah dari level 1 menuju ke level 5 akan mendapatkan sebuah hadiah ataupun item yang kalian selesaikan di tempat-tempat lokasi kayak gini. Ini kan random pertambahan dari refresh intel dalam kurun waktu ketentuan berikut ya. Entah itu 8 jam sekali kalau nggak salah. Selebihnya nanti akan kalian nambah-nambah terus. Dan kalau kalian sudah menyelesaikan, kalian akan mendapatkan bonus untuk income. Ini adalah penambahan level
kenaikan level hadiah dari perolehan hadiah di Intel tersebut. Nah, seperti ini. Kita klik ke bagian sini untuk upgrade-nya. Kita kan diarahin. Nah, ini gua naik ke level 6 dan bakalan bertambah lagi untuk tempat pencarian-pencarian kita. Untuk kenaikannya kita bisa scroll ke bagian atas. Lalu di bagian satelit nih, gambar satelit ini gua udah level 6. Jadi dari satelit yang ada di bagian radar ini kalian selesaikan dan kalian akan mendapatkan untuk kenaikan level di radar kalian secara masing-masing. Nanti bakalan secara otomatis kalau kalian sudah selesaikan untuk teliti, lalu penyelesaian pusat kontrol pertama kali, kalian akan bisa untuk membuka barak militer kalian dan juga upgradein terus-menerus ya, agar nanti sesuaikan di bagian quest yang ada ataupun quest daily ataupun quest utama dari hari-harian di bagian Last Fortress ini. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini. Gua menjawab 5 komentar yang sering banget tuh ditanyakan para new player Last Fortress Underground. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.